Sejak kuliah dulu itu sebenarnya aktif menulis di berbagai majalah nasional. Ya, di sejak mahasiswa itu kita punya kolom-kolom, bahkan sewaktu jadi dosen di Universitas Erlangga seminggu itu 3 kolom ya, media di nasional dan juga di Surabaya. Aktivitas waktu kuliah yang menarik adalah bergabung di dalam pusat studi lingkungan hidup. 10 tahun lebih saya harus bekerja sama dan diperbantukan secara resmi dari Universitas Erlangga untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Dari kampus harus punya suara dan memberikan solusi pada problem apa yang terjadi di masyarakat. Semua itu karena produk dari olah batin intelektual sekaligus olah kinerja di Universitas Erlangga yang memberi energi kepada saya dengan excellent with morality. Logo UNER sendiri itu kan memberikan motivasi yang besar. Prabu Erlangga menunggang burung Garuda dan memanggul guci yang berisi air amerta. Air amerta ini adalah air kehidupan. Air di mana kehidupan yang abadi, abadi dalam kapasitas keilmuan. Artinya banyak peran bisa dilakukan. Untuk itu saya memanggil kepada seluruh sivitas akademika Universitas Erlangga. Berilah arti terbaik universitas ini.